Hai, Assalamualaikum. Abang kereta mayat sedang basuh kuda hari ini. Sambil tu abang kereta mayat nak share tentang perubatan moden. Sebab sekarang timbul balik geng-geng anti perubatan moden ni. Ada yang anti vaksin, anti beranak di hospital. Sebab katanya nak beranak macam orang zaman dulu. Katanya mak dia elok saja lahirkan 10 orang anak kat rumah. Kenapa nak kena beranak kat hospital cara Yahudi? Aduhai, jadi tak tahu ke zaman dulu orang sihat, tak makan makanan segera. Orang naik kuda, orang naik kerbau, naik lembu, orang berlari. Jadi orang sihat. Tapi kita tengoklah sekarang ni ada kes bila beranak ke hospital, bila beranak kat rumah. Ada kes bayi yang mati akibat jangkitan kuman. Sebab suasana kat rumah kita ni kadang tak bersih. Ataupun ada ibu yang tumpah darah, meninggal. Tapi kadang orang guna alasan agama kata semuanya takdir, Allah dah takdir. Kita Islam pun terima takdir. Tapi usaha pun perintah Allah juga. Sebab tu bila saya bagi data akan bagaimana kematian selepas vaksin yang berkurang, selepas vaksin diperkenalkan, ataupun kadar kematian ibu bapa yang berkurang selepas rawatan moden diperkenalkan, mereka kata tapi orang zaman dulu okey je, dulu mana ada vaksin, dulu mana ada perubatan moden. Aduh, kan dah saya cakap orang dulu naik kuda. Tapi sebenarnya tak okey juga. Sebab arwah nenek jiran saya pernah cerita zaman dulu, jangan keluar malam-malam sebab ada puntianak, ada penanggal, ada toyol. Saya ingat mereka bergurau, tapi bila waktu blackout, serius, diorang cerita asal-usul hantu. Katanya hantu puntianak ni berasal daripada perempuan yang mati waktu bersalin. Hantu penanggal ni pula hantu yang muncul untuk makan uri dan jilat darah perempuan lepas bersalin. Dan toyo pula berasal pada mayat bayi yang juga mati waktu maknya bersalin. Tapi tengok sekarang, Alhamdulillah, sejak perubatan moden diperkenalkan, sejak doktor moden ganti bidan diperkenalkan, sejak vaksin diperkenalkan, kita tengok data kematian ibu dan bayi waktu bersalin sangat sedikit. Subhanallah, kan? Ramai orang selamat. Orang songsang pun boleh selamat, insyaAllah. Orang tak boleh beranak, doktor bedah perut jahit boleh, insyaAllah, kan? Selamat, Alhamdulillah. Dan sekarang ni satu bukti yang nyata, kita dah tak jumpa dah puntianak, penanggal dan toyol. Mana ada? Dah pupus dah. Jadi inilah kebaikan, ya. Jadi kalau nak sihat, berkudalah, insyaAllah. Berenang, memanah, sunah-sunah Nabi ni menyihatkan badan, insyaAllah. Jadi kepada korang semua, tak salah kalau korang nak beranak kat rumah kalau ada kepakaran, ada lokasi yang bersih, ada orang yang handal mengendalikannya. Tapi tolong, please, jangan kembalikan zaman puntianak, toyol dan penanggal berleluasa. Wohaa.